Pemirsa, pasangan Muhaimin Iskandar mengklaim dirinya dan Anies Baswedan sudah memulai gerakan perubahan Indonesia jauh sebelum maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Bicara di hadapan peserta Halaqoh Kebangsaan di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa, Caimin mengaku dirinya dan Anies ikut dalam gerakan 98. Kala itu ia menggulingkan reformasi hingga demokrasi terwujud di Indonesia. Menurut Caimin, ini salah satu bukti bahwa ia dan Anies sudah mengagendakan perubahan. Oleh sebab itu, di Pilpres 2024, ia juga bertekad menghadirkan perubahan di Indonesia menuju negara maju dan negara yang lebih baik lagi. Bahkan Caimin menyebut bahwa dirinya dan Anies Baswedan merupakan teori perubahan. Akan tetapi, ia juga sedikit mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi yang menurutnya kurang bisa menggerakkan para santri. Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB ini mengajak masyarakat untuk bergerak bersama perubahan yang ia usung bersama Anies Baswedan. Dia juga memaparkan janji-janji ataupun konsep yang ia usung di Pilpres 2024 nanti. Alhamdulillah, tahun 98 cita-cita itu terwujud, demokrasi menang, reformasi terjadi, PKB lahir, Gus Dur jadi presiden kader NU yang pertama tahun 99. Artinya apa? Saya dengan Mas Anies waktu itu sudah mengagendakan perubahan. Hari ini saya dengan Mas Anies bertekad menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Dados kula kalian Mas Anies Baswedan menika reuni perubahan. Karena apa? Kita melihat situasi dan kondisinya 10 tahun bersama Pak Jokowi, kaidahnya itu malalidroku tulu, lalidroku dulu. Minimalis, tidak banyak kita bisa bergerak lebih luas. Tidak banyak kita bisa memaksimalkan potensi kekayaan negara untuk bisa mengembangkan perjuangan para santri. Memang ada langkah-langkah maju, tapi belum maksimal. Ibarat mobil, kita punya kesempatan 100 km per jam, tapi baru jalan sekitar 50 km per jam. Kita ingin perubahan, insya Allah, duet santri, Mas Anies dan saya menang, kita ke 100 km per jam. Percepatan kemajuan umat, percepatan kemajuan bangsa, percepatan terwujudnya cita-cita perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.